Bang, Jambara mulai ngurus buruh enggak? Hah? Jam 8. Jam 8 sudahnya Jambara. Jam 5, jam 6. Hah? Saking banyak ya, Nak? Saking banyak. Iya. Ada sekitar berapa ekor, Bang? 100 ekor. Nah, itu makan, mandi, ya langsung dari pagi ya, Bang, ya? Dari pagi. Berapa orang biasanya, Bang? Berdua. Hampir di satu kedai burung yang tadi memang rapi, bersih, tertata, dan untuk di sini juga kualitasnya saya lihat bagus-bagus, dan alhamdulillah saya juga dapat satu kacer yang bagus, saya mau bawa pulang nanti saya kasih di rumah. Ini tidak lain adalah kedai burung dari Om Delvianis Padang di Jalan Bebas. Seperti apa? Kita lihat yuk sama-sama kedai burung Delvianis. Nama kedai burungnya Triji Bersaudara. Triji Bersaudara, kita lihat ya. Om Delvi. Halo Om, selamat siang. Siang. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Ah, sehat ya. Ya gini Om, ya. Kebetulan kan saya udah lama nggak mampir ke sini. Ya. Hari ini kesempatan mampir karena kemarin ikut lomba kan. Ya. Kalian jalan-jalan nih. Mau nanya Om, ini kedainya sepadat ini apa aja nih Om, isinya kebanyakan, burungnya? Kebanyakan murai Om. Murai ya? Murai. Kalau kacer cuma buat pakaian ada dua atau tiga ekor. Oh gitu. Untuk kacer ya. Kayaknya banyak burung-burung isian juga ya? Iya. Kalau kita senang konin Om. Konin. Ya. Koninnya sampai sampai deret-deret kayak gitu banyaknya. Ini anggota berapa orang nih Om? Dua sekarang lagi Om. Oh dua orang. Jadi itu kalau bersihin ini burung sebanyak ini berapa lama? Kita mulai start jam 8 namanya jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 sore? Iya. Cuma ngasih pakan mandi? Iya, jemur. Jemur? Ya. Wah, ada berapa banyak nih Om kurang lebih ini burungnya? Yang total di dalamnya aja sekitar 100, belakang ada sekitar 20. Berarti total semua ada 120 ekoran ya. Wah. Ini Om usaha kedai burungnya udah berapa lama nih? Ini ya, tahun 2009. 2009. Setelah gempa lah di Kota Padang. Ada nih Om yang jadi saya pertanyaan. Ini kan saya masuk kedai burungnya tadi. Rapi, bersih, terus
nggak ada bau itu, kayak biasanya kan kada ini kan bau apa burung apa ini, di sini nggak ada. Apa kayak apa ini? Kalau di sini kita pakai solar, Om. Solar. Solar, langsar pakai solar, tidak ada lalar, semut, aman gitu. Oh, kawan-kawan pengen duduk ngopi atau minum teh botol, tidak ada yang istilahnya meragukan lah. Oh gitu ya. Berarti lantai dikasih solar ya, supaya memang semut apa lalar nggak ada ya. Oh gitu. Tapi untuk produk apa aja nih Om yang ada kalau kita campur ya? Jadi kalau untuk kawan-kawan pengen memesan BNR, kami bisa bantu. Bisa ya. Oke. Ini Om, kalau Om Delvin siapkan burung lomba juga siapan atau memang bahan siapan? Ini siapan. Atau, siapan ya? Insya Allah buat teman-teman yang pernah membeli burung atau pernah menyiapkan burung di sini, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil ya Om ya. Ah, kalau boleh tahu juga nih Om, selain di burung, kegiatan Om apa aja nih? Apalagi? Juri. Juri? Iya. Juri di organisasi BNR. BNR Indonesia ya? Iya. Oke, berarti untuk wilayah Sumatera Barat ya, Om Delvi ya? Untuk juri mulai udah berapa lama nih? 2016. Siap. Ini juga untuk mandi burung, sekali mandi kerambanya bisa disusun sebanyak itu ya, Om ya? Sekitar 10 keramba. Jadi pagi itu disusun semua. Tapi air tidak air pam, air sumur. Air sumur langsung ya. Kalau misalnya listrik mati, kita pakai air galon. Siap. Ah, ini hobi pergi lomba juga nggak, Om Gantang? Ya kalau dulu mungkin kalau saya bertarung. Ya, sekarang enggak. Ya, dibilang ada sih ada, tapi lebih sibuk untuk tugas sendiri, untuk video. Tapi jarang juga, Om. Iya. Berarti ibaratnya fokus dulu ngurus kios sama penjurian. Jadi untuk waktu gantang ya. Gantang ya, Om ya. Cuman enggak terlalu di ini kali ya. Enggak terlalu difokuskan untuk gantang ya. Kalau kita tidak ada menjual di medsos, Om. Oh, gitu. Kita kalau paham teman-teman, silakan kemari. Nah, kalau kita menyatakan ini burung ini atau tidak, oh gitu. Kita nurani sendiri menilai. Berarti nggak ada yang namanya kita jualan di medsos, kayak biasanya kan ada orang jualan di grup Facebook atau apa, nggak ada ya? Kalau kita menjual itu cuma mobil dan motor. Oh gitu ya? Jual mobil dan motor juga? Wah, ini bisnisnya banyak. Burung, mobil, motor juga nih bisnisnya. Yang penting menghasilkan, bisa buat makanan aja. Halal yang pastinya ya. Halal yang pastinya. Tidak ada odengan. Tidak ada odengan ya. Nah. Siap. Ini mengatakan sebagai Anda sebagai juri BNR. Siap. Itu memang kuncinya sebagai kalau seorang juri. Burung yang dari saya dibelinya itu memang layak, memang bagus. Ya silakan. Ya. Ini tepatnya alamatnya di jalan apa nih, Om? Jalan Bebas Silakut Balai Baru, KM 10, Kuranji Padang. Kuranji Padang, Jalan Bebas, kilometer 10. Oke, untuk sahabat Kicomania, kalau yang mau cari gaco, siapan, isian juga ya, Om ya? Iya. Bisa mampir di sini, di kedai Om Delpianis, Jalan Bebas Belakut, KM 10 Balai Baru. KM 10 Balai Baru, Kuranji. Oke. Nah, ini selain ini, Om, burung ini kan di depan juga gantangan. Cuaca kan di sini sekarang ekstrim panas nih ya. Ini untuk menanggulangi untuk burung-burung rawatan seperti apa nih, Om? Ya kalau untuk rawatan mungkin kita habis jemur sebentar, kalau cuaca bening, jemur sebentar, dinginkan, mandikan, langsung dikerodong. Udah kering burung baru dikerodong. Oh gitu. Jadi kalau sore matahari udah mulai reda, kita keluarkan lagi. Oh gitu, berarti dua kali? Iya, dua kali sehari. Dua kali sehari, berarti bukan cuma pagi, ya. Mandi, kasih makan, jemur, masuk, sore dikeluarin nanti, lagi? Ntar lagi, rasanya 11:30 malam. Wah, berarti ini kerjanya dari pagi sampai tengah malam lagi lanjut ya. Dan juga di sini untuk kroto ini dari mana nih, Om? Kroto juga di sini, Om. Oh, di sini ya, dari sini ya. Kroto jangkrik lokalan. Lokalan dari Padang ya. Iya.
Dan untuk ini Om Konin, Konin dari mana ini? Konin dari daerah Selatan ada, dari Mentawai. Oh gitu. Kalau burung isian biasanya masuk dari mana nih Om, burung-burung isian? Ya lokalan sini juga. Lokalan juga ya. Oh, banyak jenis di sini ya, juga. Kita menjual isian masteran atau buat isian tidak terlalu banyak. Kino, Konin, ciri-ciri itu aja. Harga relatif kurang lebih berapaan? Ya, mulai dari berapa? Konin mulai 150 sampai 100-an sampai 200-an. Oh gitu. Gacoran. Kalau buat kino ya gacoran bisa sampai 250-300-an. Oh kino ya 250 sampai 300-an. Berarti itu burung yang siap pakai lah ya. Udah gacor ya. Terus ini Om, untuk kawan-kawan Padang sendiri, Sumatera Barat, sering nongkrong di sini juga ya biasanya? Ya, nongkrong di sini ada juga, tapi nggak terlalu loh. Sebenarnya kita mungkin beliau tahu kawan-kawan, dari satu ke orang diri, nanti lama-lama di situ ada apa. Sedangkan saya jualan, ya. Anak istri, ya. Ada odengan. Betul. Jadi beliau ke sini mau beli jengkri, mau beli kroto. Perkiraan yang lain saya sama saya dagang dapatan saya orang di BNR tidak ada takutan apa-apa ya. Siap. Oke Om, semoga usahanya makin lancar ya Om ya. Siap. Semakin maju dan rezekinya semakin banyak. Oke, untuk kawan-kawan yang pengen cari isian dan pakan ini semua banyak ini. Lengkap semua. Silakan hubungi Om Del. Nanti nomornya saya taruh di sini juga ya Om ya, nomor HP-nya ya, supaya kawan-kawan juga. Oke. Ini kan saya masukin di channel YouTube saya. Ya. Jadi mana tahu nanti ya dari mana-mana nonton ya, dan juga mereka berminat. Ya. Untuk burung siapan, murai, kacer ya Om ya, mana tahu juga isian. Semoga juga ada ini bertambahnya saudara ya Om ya. Oke, terima kasih Om Delpi wawancaranya hari ini. Semoga sukses, sehat untuk kita semua ya Om ya. Oke, terima kasih.